Saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ya, untuk yang pertama dan kedua, ya, apakah tolong sikapnya ya, saudara. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya. Tetap pada keterangan saudara. Nanti bisa digali di saksi selanjutnya. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan? Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan tanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut di pengadilan aja yang boleh. Baik.